Ano kayo mabuhay tulad doon? Ay, dyan ako ka. Kapan niya? Oh, keri-keri. Kanda-kanda niya ang kero. Ipatumbuta. Yang mempunyai kepercayaan.
sebagai kami mengucapkan dan menghormati setinggi-tingginya kepada Bapak dan Saudara kalian yang berkepercayaan lain. Baiklah, kita awali saja dengan foto keluarga. Mohon Bapak Adil untuk pengaturnya. Lebaran. Kasih diri kita masyarakat bebas dan amal Bapak Sipin
sesuatu baik yang tepat juga. Jika tidak demikian tentu aku mendatangkan yang kepada. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi. Dan aku mendatangkan telah pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi. Aku mendatang kembali dan membawakan ke tempat. Supaya di tempat kemana aku berada, kamu pun berada. Terus setelah Tuhan Allah yang Maha Kasih mengaruniakan kehidupan kepada Bapa, Sukindra yang dijalani yang dimiliki, dan kemudian berkenan memanggil Bapak Sukindra kembali ke pangkuannya, kita sekarang akan mengkremasikan jenazah. Tuhan Allah selanjutnya mengembalikan manusia yang berasal dari debu kepada debu dan berkata, kembalilah anak-anak manusia. Sebab di matanya 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti giliran jaga di waktu malam. Dia menghayirkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh di waktu petang, lisut dan lain. Tetapi pengharapan tetap pada Tuhan Yesus Kristus yang berkata, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Dan aku lakukan kita akan hidup, barang siapa percaya kepada aku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Karena itu kita bersyukur kepada Allah yang telah mengaruniakan kepada kita kemenangan dan pengharapan yang begitu besar oleh Tuhan. Mari kita menonton di dalam pernyataan kami bersyukur Tuhan dengan firman Tuhan yang kekuatan. Kami percaya firman-Mu adalah firman yang firman-Mu iya dan sehingga ketika kami memegang teguh firman maka kami yang lemah dan Tuhan kuat, kami yang berdoa maka Tuhan berikan sukacita. Kami sudah berjalan keluarga Bapak yang sesaat akan melepaskan perbiayaan Allah Tuhan yang akan terus bekerja mengulangkan menghidupkan hamba selesai berbicara tetapi kami percaya kami semua akan merasakan kasih karunia dari Tuhan dan kasih karunia dari Allah Bapak pun terasa terpengaruh dari sampai mana-mana selesai tatap kembali. Amin. Dan aku dengan bagi berdiri pada kita menerima berkat dari Tuhan. Ibadah